Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pagi. Gimana kabarnya semua, sehat? Mudah-mudahan diberi selalu kesehatan. Gimana lancar puasanya, sahurnya? Wow, udah 1.000. Buat yang langsung chat meminta-minta, minta bantuan, sabar ya. Sebelum saya bilang, nggak boleh minta-minta. Apalagi saya posting apa gitu, langsung minta bantuan. Nggak gitu caranya. Di sini segmennya berbeda. Apalagi sampai ngobrol-ngobrol ke keluarga saya, istri saya, tolong janganlah, teman-teman. Jadi di saya itu wajib percaya. Rezeki-rezekian wajib, legowo, ikhlas, sabar. Sampai ada kemarin salah satu orang, mungkin fans baru, unfollow apa Aswin, gak pernah dapet. Lama-lama kayak nungguin nomor togel, taruhannya taruhan kuota gitu. Saya tanya sekarang sama teman-teman di sini, memang bener kalau memang saya kayak gini tuh udah kayak taruhan kalau kalian terlalu berharap? Nah, jadi saya sarankan gini teman-teman ya. Kemungkinan mulai hari ini nanti itu saya kunci Instagram saya. Jadi biar yang dapat yang udah follow-follow aja, yang udah saya terima aja gitu. Jadi biasanya ngepo-ngepoin tapi nggak follow, habis ini bingung ya. Kita kita kasih yang udah follow-follow aja ya. Mau saya kunci Instagram saya. Terus banyak yang mohon maaf nih, mungkin kalian teman-teman nonton di sini udah pernah dapet tapi DM yang udah dapet, atau belum pernah dapet di saya tapi nge-DM-in yang dapat di saya tuh untuk minta bantuan. Ditransfer lah tuh sampai ke cabang-cabang saya, ke yang dapat-dapat giveaway gitu, masih ke saya terus, nguber terus gitu loh. Udah, kamu mau selicik apapun saya tahu. Nggak bisa, malah saya nggak suka nyinyir, licik, gak ikhlas, ngedumel ngedumel gitu. Apa itu, saya cuekin, saya nggak pernah blok orang, cuma saya cuekin. Saya tahu, paham satu-satu namanya kayak gitu. Sebenarnya kalau mau tahu, kalian wajib bersyukur gitu loh. Saya tuh kayak gini tuh capek, kalian tinggal modal kuota. Saya puasa ngomong capek, ngeluarin duit capek. Jadi tolong jangan terlalu ngakal-ngakalin, pakai akun fake banyak, handphone banyak gitu. Terus banyaklah kecurangan-kecurangan. Hey guys, ular diajarin apa tuh? Ikan diajarin berenang gitu loh. Jangan. Segala kecurangan pasti saya tahu. Saya nggak bego, tenang aja. Terus banyak yang ngira masih digital marketing lah, apalah, apalah, nggak ada guys. Saya tinggal balesin di TikTok itu ada ratusan ribu pesan, di Facebook ratusan ribu pesan. Kalau mau saya balas udah duit semua itu para pakar-pakar ekonomi. Terus kalau kalian mau tahu Instagram per hari berapa ribu pesan, someday akan saya apa itu, saya screenshot, saya posting. Jadi inilah kenapa saya agak slow respon ngadepin orang, karena saya juga kerja di lapangan gitu. Iya bener tuh tadi tuh, rezeki itu jangan dikejar, jangan dinyinyirin gitu. Konsisten, insya Allah segala omongan saya bisa dipertanggungjawabkan. Cuma kalau masalah jadwal saya nggak bisa janji, karena mengurusi banyak proyek, mengurusi banyak divisi, ngurusin semuanya lah. Saya bukan tipe owner atau leader yang tinggalin perintah-perintah gitu, enggak. Nah, pada hari ini yang kita bahas apa ya? Jadi kalau bisa tiap hari itu sebelum giveaway ada yang dibahas guys, yang bermanfaat gitu.
buat yang udah pernah dapet, mau ngeliat, ngeliat aja, kurangi komenannya biar yang lain komennya masuk. Karena kalau bersamaan, masuk bersamaan itu akhirnya menyebabkan yang lain ke spam atau nggak masuk gitu. Terus juga kemungkinan, saya mau nanya nih, lebih baik jam segini atau habis tarawih jam 9 gitu giveaway-nya. Karena banyak bapak-bapak yang kecewa gitu. Pak, itu jam-jam kerja, Pak, gitu. Pak, itu jam-jam saya mencari nafkah buat anak istri saya, padahal saya pengen dengerin. Banyak kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik jam 9 malam. Terus ada juga yang nangis, Pak, gitu. Nanti puasa bisa batal, makruh gitu-gitu. Anak baik bunda masuk kok. Saya tuh dulu sebenarnya mikir gini, teman-teman, kalau sebenarnya pas ngabuburit kan enak tuh sambil nungguin nungguin berbuka. Cuman saya takutnya kalau saya jam 4 sampai jam 6 saya diamuk-amuk separah suami, nanti istrinya nontonin live, nggak nyiapin berbukaan puasa, nggak masak, nggak ngurusin anaknya. Itu yang saya takutin, bener nggak sih? Kalau malam saya mikir ganggu orang ngaji dan kebanyakan tidur gitu, udah capek. Akhirnya saya pilih jam 10 sampai jam 12 gitu. Ya kan, bener kan, nggak percaya. Terus kalau bagi bagi yang ngatain saya ria pamer, insya Allah akan saya keluarin semua sedikit demi sedikit gitu. Apa yang saya lakukan gitu, jangan kaget aja gitu. Apa yang istri saya lakukan yang nggak nampak gitu, masih ada guys, nyinyir-nyinyir gitu masih ada. Mungkin karena dia nggak mau scroll ke bawah-bawah gitu. Ismail Rashidin, abang masih kenal saya? Siapa ini namanya? Lupa saya. Oh, semua pada setuju jam jam segini. Masih di Bekasi, hari ini baru pulang ke Sidoarjo. Sebenarnya rencananya mau mampir Semarang sama Ngawi, kemungkinan gak jadi karena anak istri udah nungguin, guys. Terus kerjaan di sana berantakan juga, makanya saya buru-buru cepet pulang untuk nyelesain semuanya. Ini IG2112. Halo Kak, Assalamualaikum. Jadi gitu guys, saya bangun tidur, nonton handphone, mandi langsung. Sebenarnya kerjaan saya itu capek sih, enggak.
pusing. Iya, yang nguras tenaga kan yang pusing itu, ngurusin semuanya. Jadi buat gini nih teman-teman yang nonton ini nih, sebenarnya kenapa saya seperti ini, sama kayak zaman dulu saya dididik ibu saya, mau cabut gigi di dokter gigi nggak, tak beliin soto gitu, karena saya suka soto juga gitu, dan dikasih duit 100 perak gitu. Mau puasa itu enggak, kalau puasa full saya kasih duit gitu. Akhirnya pun nanti lama-lama kebiasaan, nggak arjip nungguin uang. Jadi kenapa ini saya puas, saya give away, saya kasih THR, ya awal dipaksa dulu lah, nanti juga lama-lama kebiasaan. Mengingat apa cara orang tua dulu cara mengajari anaknya, tapi saya pilih-pilih yang bener yang mana saya pakai gitu. Kadang saya kan ngomong kalau dapat handphone, dapat motor, tapi bener ya begini 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 ya. Nah, jadi kayak orang tua kan ngasih tahu anak-anaknya kan gitu. Saya beli, aku beliin handphone, tapi kamu awas kamu kalau sekolahnya nggak bener, awas kamu gitu. Kadang kan gitu. Tablin motor, awas keluyuran mulu ya gitu. Jalan-jalan mulu, lupa waktu, gak pernah pulang ya. Biasa kan mama gitu. Memang saya tiru ini. Saya ada juga yang masih tiap hari. Ah, kebanyakan yang dapat cewek, cowok gak dapat gitu. Aduh. Saya tunjukin Instagram saya itu 70% pengikut wanita. 30% laki-laki. Terus wanita ngetik sama laki-laki cepetan wanita. Nah kalau yang menang wanita kenapa saya disalahin gitu? Allahu Akbar. Kan laki-laki juga sering, dan saya itu nggak ngeliat mana laki-laki mana wanitanya, yang pokoknya yang menurut saya dia komennya membutuhkan ya saya undang. Kalaupun ternyata dia nggak butuh-butuh banget, saya pasti diem tuh. Diem, oh ternyata nggak butuh-butuh banget. Kayak, oh iya, tapi nggak apa-apa gitu. Tetap saya bantu. Berusaha itulah guys, apa tuh? Tidak menyakiti orang. Karena apa ya, contoh kayak saya orang ngelamar, buka ngelamar itu saya kasih uang semua ternyata. Terus ketemu saya dia jauh-jauh hari untuk dapat seleksi, dapat rumah gratis, renovasi gratis, seleksi lah atau giveaway apa gitu, pasti saya kasih uang dulu. Itu di angka di atas 2 juta per orang. Ada 37 orang yang di itu Lamongan. Karena kalau orang udah gak dapet, seenggaknya dia udah dapet gitu loh. Saya gak mau menyakiti orang yang terlalu berharap dapetin rumah gratis, ternyata pas saya wawancara itu ceritanya macam-macam. Insya Allah nanti saya upload kalau ada segmen atau peluang saya untuk itu memberitahu. Nangis, dan semua orang nangis ketemu saya cerita itu. Dan itu pun saya awal ini kayak cocok nih, datang lagi masuk ruangan lagi, ini lebih lebih gila, lebih gokil ini sedihnya gitu, kayaknya ini deh, masuk lagi masuk, makin parah makin parah makin parah, sampai ada beberapa cerita yang bikin saya shock. Saya tuh sampai pulang tuh kepikiran, sampai gue bawa mimpi juga gitu. Saking sedih ceritanya, ibar kata langsung, oh ternyata, nah itu kan membuat diri saya sendiri tuh bersyukur loh kamu tuh begini, nah kayak gitu. Ya awal diniatin awal itu dulu untuk diri saya dulu aja lah, pengingat diri saya, alarm saya lah bahwasanya di bawah itu banyak yang membutuhkan. Terus yang betul awal-awal
nggak setuju istrinya ngafin sama saya, lama-lama setuju semua. Ya karena memang saya nggak macam-macam, saya nggak nari-nari telanjang, saya nggak bikin mak-mak ngapain, biasa gini doang, ngasih ilmu, ngasih pengalaman saya, ngajarin orang untuk ikhlas berbagi, nggak ngajarin yang aneh-aneh. Dari situ makanya bapak-bapak sekarang udah 80% ngebolehin follow Instagram saya. Kalau dulu kan diharamkan, apalagi saya diceramah-ceramah sama ustadz-ustadz baru awal-awal tuh. Iya, sampai masih ada kan, ibu tolong inget suaminya di rumah gini gini gini. Ya itu kan biasa, dia nggak tahu. Terlalu dari serius kan, bercanda-bercandaan aja teman-teman ya. Serius mah saya juga dibantai sama istri saya lah. Yang kayak suami Indonesia lah, papa online lah gitu. Kayak gitu kan kita suruh-suruhan aja gitu. Tapi orang baru kan ngeliatnya ini apaan sih, kok cewek-cewek banyak yang gatel, banyak yang heboh, akhirnya suaminya dilupain atau apa gitu. Ya maksud saya itu di sini gak ada yang aneh-aneh bapak. Aku juga nggak ngerayu-ngerayu ibu-ibu, nggak yang apa tuh bikin orang negatif lah, nggak ada kayak gitu. Makanya saya bilang kan ke teman-teman semua, kalau bisa pas ngikutin live saya atau follow saya, izin ke suami, ceritain ke suami, suami suruh nonton itu. Ya, sampai sekarang loh banyak bapak-bapak yang dulu benci banget sama saya jadi ngefan banget gitu. Ada yang asetnya saya beli, dia nggak percaya, terus dia buktiin saudara dapet apa, akhirnya jadi ngefan banget bapak-bapaknya. Ada. Terus oh iya, untuk seragam itu saya kasih ada dua jenis, satu buat klien yang udah pernah pakai saya mau pakai saya, yang satu buat fans. Keren desainnya. Saya kasih aja gratis nanti. Misal saya kuis nih. Tiba-tiba saya minta berapa? Saya minta 1.000 orang. Allahu Akbar. Flu guys. Ini pas kuis, saya misal siapa yang mau dapat kaos, saya cari 50 orang, 50 orang, 50 orang itu sampai saya bagi, saya nyetak 1.000 1.000 kaos yang bagus lah, bahannya juga bagus. Udah berbulan-bulan nonton tapi belum pernah ditelepon Mas Aswin. Iya sama, banyak yang gitu. Sabar teman-teman. Kan sekali telepon kan 20 sampai 30 orang. Nah, sekarang kalau ngikutnya ratusan ribu gini, nggak mungkin semuanya bisa rata. Rata pun setiap hari followers tuh naik 1.000 sampai 2.000 followers baru. Nah, itu gimana? Ya harus sabar, percaya rezeki-rezeki yang kebaca kok semuanya. Ini mumpung ada 6.900 orang ya.
Udah mulai sekarang teman-teman komen butuh buat apa, baru saya undang, saya pilih satu persatu. Handphone saya tuh retak semua, kan? Retak semua, kan? Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Kakak siapa di mana? Fepti, Pak. Di? Di Sulit di Sumelasi Solo. Solo. Ini Fahri, Pak. Kenapa? Tadi kenapa? Fahri itu dari umur 1,5 bulan sakit, terus minum obat epilepsi dari umur 1 tahun sampai 8 tahun, terus kemarin dia tuh kejang-kejangnya tuh suka mukul diri, Pak. Mukul gini, benturin ke dinding, sampai bibirnya pecah, kemarin berdarah, waktu nginep, waktu konsul minggu kemarin. Nah, disuruh dokter untuk EEG lagi, dia udah 3 kali EEG, CT scan udah 2 kali, MRI 1 kali. Ada kista, apa sih, kista arachnoid, pendarahan di otak. Cuman dokter kemarin bilang, untuk harapan jalan mungkin nggak ada. Kalau operasi, itu resikonya juga, apa sih, nggak menjamin anak tuh sehat. Dan kata dokter, dia seumur hidup mungkin kayak gini. Oh, no. Ini mama juga lagi sakit gejala tipes. Ini mama. Mama gejala tipes, suami lagi ngurus BPJS untuk rawat ini, rawat inap di Selungkang, Pak. Gemeter. Gemeter banget. Coba lihat Fahri aja, kita lihat Fahri. Fahri ini, Pak. Dia habis kejang. Satunya itu siapa, adiknya? Nah, ini adiknya, Pak. Ini halo, adiknya kan? Yang ngajarin Fahri, yang ngajarin Fahri makan. Dulu Fahri nggak mau makan, Pak. Trauma dia sama sendok karena minum obat terus-terus. Jadi ngeliat sendok dia trauma. Abis itu pakai sped. Abis itu disuruh dokter makan, kasih makan, tapi dia nggak mau makan. Terus adiknya makan, dia mau makan. Adiknya makan buah, dia mau makan buah. Lucu ya. 8 tahun. Tapi kalau orang ngeliat, ya, kalau orang lihat dia nggak kayak nggak sakit, tapi kalau udah dideketin, badan sebelah kanan itu lemah semua, tangan tuh dikeket gini, kaki tuh memendek, dia sering kejang, barusan kejang, lagi tidur kejang. Oh, okay. Ya, minum obat rutin, Pak, harus nggak boleh putus, 8 tahun, seumur hidup, kata dokter kemarin. Harapan jalan juga nggak ada katanya, nggak dikasih harapan untuk jalan. Sabar ya. Aduh, geteran. Tahu Instagram saya dari siapa? Dari ini teman-teman yang seperjuangan sama Fahri. Kemarin lihat katanya coba minta tolong sama Pak Aswin, beliau bantu-bantu anak yang sakit katanya. Jangan tidak tahu. Bentar ya. Ada apa gitu? Ya ampun, Pak, terima kasih banyak, Pak, ada telepon. Kasih tahu dari teman-teman. Main, Pak, ke Solo, Pak, ke Padang, Pak, main, Pak, ke Padang. Solok apa Solo? Solok, Solok. Kalau lahir di Solo Jawa Tengah, tapi tinggal di Solo. Mama papa orang Sulit Air, Padang. Oh. Ya.
Berapa nomor rekeningnya, Kak? Bang. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Bang. Kak. Bang BNI, Pak. BNI. BNI. 821 72 712 344. Salah kan nomor rekening ya? Coba ulang nomor rekening. Sebentar. Sebentar, Pak. Oh. Pak, anak katanya mau baca Al-Fatihah buat Bapak. Oh, boleh. Baca deh. Nomor rekening dulu aja. Nomor rekening dulu aja. Oh, nomor rekening. 821 72 123 44. Nah, ini benar. Nah, ini benar. Septi Mayora. Septi Mayora. Septi Mayora. Oke. Okay. Ya Allah. Ya ampun, makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kita udah baca Al-Fatihah deh. Ini Pak Faik, Pak namanya, Pak. Baca
Halo, assalamualaikum bang. Salam. Dengan abang siapa di mana? Ismail Rosidin bang. Halo, dengan abang siapa di mana? Rosidin di Semarang. Bang Rosidin mana? Hah? Abang apa? Ada di mana? Apa? Abang ada di mana? Di Babelan, Babelan Bang, Bekasi. Di Bekasi, Bekasi Babelan. Yang mana? Di Babelan. 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 Ya, terus kenapa ini? Minta apa? Saya cacat dari lahir bang, kepengen punya kaki biar bisa jalan normal aja kayak yang lain. Biar maksudnya butuh aja. Kaki palsu. Butuh kaki palsu gitu. Iya bang. Coba kakinya. Ini kaki saya bang. Biar bisa jalan aja bang, biar bisa bantu-bantu. Buat itu kaki palsu. Beli iya. Kaki palsu berapa harga kaki palsu? Iya butuh kaki palsu bang, bantu bang. Iya. Saya tanya, tahu gak harga kaki palsu berapa? Waktu itu saya nanya ke temen 2-an bang. Makanya saya enggak. Berapa? Sekitar 25-an bang. Ini saya searching di Insta, di Google cuma 2 juta ini ada nih. 2 juta, 3 oh, juta, 4 buat... juta, 2 juta. Enggak tahu, saya juga kurang. Tapi ini bang, tapi saya itu tanya ke teman. Sebentar. Di ini lo ada. Bantu, iya, tahu Instagram saya dari siapa? Tahu Instagram saya dari siapa? Saya waktu itu ngeliat abang kayak di rumah siapa gitu, teman SMA abang katanya gitu. Jadi saya ngeliat ngepoin situ, abang lagi apa ya, lagi ngecek-ngecek rumah. Teman SMA, saya nggak pernah sekolah di SMA. Iya cewek, nggak tahu namanya siapa, terus dia bilang ke abang, SMA bukan siapa-siapa, sekarang udah jadi sultan, katanya gitu. Maksudnya saya tertarik aja gitu, maksudnya buat Instagram abang gitu. Terus maaf nih mau nanya, di akunnya open donasi gak? Lalu di akunnya open donasi gak? Di akunnya open donasi nggak? Halo ya. Di akunnya open donasi nggak bang? Di akun apa? Bang, di akunnya open donasi. Iya, halo. Halo, di akun Instagramnya ini open donasi nggak? Iya. Iya. Udah dapat berapa bantuan selama ini? Boleh saya tahu nggak? Saya waktu itu baru dapat basma doang, bantuan dari basma. Udah sekali-kalinya dapat itu aja. Dari orang-orang biasa gitu, ngubungin abang, bantu gitu. Dari Pertamina, bang. Dari orang biasa, ada nggak? Iya. Iya. Nah, dapat. Jadi selama ini dapat bantuan dari mana-mana, nggak kebeli tuh kaki palsu? Iya emang nggak. Itu dia bantunya bukan
untuk buat beli kaki gitu, paling bantu cuma buat usaha gitu bang, itu biar saya ada kesibukan gitu. Oke, ya udah, Den, saya catat nomor Instagramnya, saya beliin kaki palsu aja ya, langsung dikirim. Iya bang. Gitu ya, kalau udah kita dalam apapun masalah apapun, kalau bisa bersyukur, kita bekerja keras, berusaha. Yang penting gini bang, di Instagram saya itu membantu, mengajari keikhlasan, mengajari sedekah, dan mengajari orang untuk menjadi sukses. Gimana caranya? Iya bang. Jadi nanti di screenshot sama Mas Dendi, ini namanya siapa, bang siapa, Instagramnya apa, nanti dihubungin, dibeliin sama asisten saya kaki baru, gitu ya. Iya bang. Ya, tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan nanti yang dapat itu sekitar 5 juta ya. Masih lagi baca yang terang. Bentar pak, pakai jilbab. Gak mau nunggu.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, Pak Aswin. Halo. Dengan beneran yang telepon, Pak. Beneran. Iya. Ya Allah. Makasih, Pak. Sama. Buat Pak, siapa di mana ya? Saya Purwanti, Pak, di Bogor. Di Bogor. Ya. Bogor mana, Kak? Di Bogor Timur, Pak. Di Kelapa Nunggal. Nah, Kak. Ya Allah, sedang banget itu. Tadi komen apa, Kak? Iya, Pak, ini mau di puasa ini saya jualan itu kacang sama peyek, Pak. Sama ini saya mau bantu teman saya, janda, anaknya 4, cewek semua. Jadi suaminya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya biasanya bantu cuma sedikit-sedikit itu. Ada di situ enggak? Itu. Oh, enggak ada, Pak. Tetangganya beda blok. Oh, beda blok. Janda, mempunyai 4 anak, cewek semua. Iya, saya lagi sambil ngulek itu, Pak, bumbu ketan. Bumbu pecel. Sambal pecel, Pak. Iya. Oh, oke. Jadi yang mana? Satu aja buat saudaranya apa buat tetangganya? Buat tetangga, Pak. Saya tadi komennya buat tetangga saya yang janda. Oke. Okay. Sama buat modal, tanpa modal pecel, Pak Aslin. Kakak. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Bentar, Pak. Kakak ambilin dompet Bunda yang di atas. Bentar, Pak Aswin. Ya, bukan Kak yang satunya. Yang kemarin itu ya. Aku. Mana, Kak? Mana ya? Yang kemarin itu loh, Kak. Maaf. Mana sih ya? Mana? Bentar. Yang itu loh, Pak. Aduh. Mandiri, Pak Aswin. Aduh. Berapa? 1 3 0 0 1 5 1 5 0 9 9 1 8 8 7. Udah saya transfer 5 juta, Kak. Masya Allah, barakallah, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Amin. Amin. Saya tutup ya, Kak. Ya, Pak. Makasih. Iya. Teman-teman, kalau bisa clue-nya itu kalian scroll ke bawah-bawah baru ke atas, nonton semua sampai selesai, kalian akan tahu seperti apa sih giveaway dari saya, kayak gimana sih tujuannya, apa sih gitu. Kalau hanya nonton sepotong-sepotong-sepotong, nggak akan selesai. Nggak akan tahu, kan.
Kasih ya, Dwi. Ini badan lagi drop, gak enak. Alfian Razar. Oh, Pak, saya mau cerita, Pak. Kemarin kan telepon saya karena sinyal hilang, nggak kesambung padahal belum dapat. Sudah ada yang dia minta-minta ke saya, Pak. Saya harus gimana? Banyak akun minta. Nah, tuh. Teman-teman, banyak akun yang minta-minta itu cuekin dan laporkan ke saya, minta-minta akan saya list. Jadi kalau saya giveaway, saya ada tulisan ini nggak akan saya undang ini. Mau ganti username, ganti apa? Akan ketahuan itu. Tapi saya blok. Jadi tolong jangan minta-minta ke orang yang dapat-dapat gitu. Jangan rusuh lah gitu loh. Ada, jadi yang dapat nanti nggak usah itu. Orang giveaway 1 juta itu loh, ada yang minta-minta, Pak, bagi 50 ribu, bagi 100 ribu, gitu-gitu, banyak. Akun-akun bayangan atau benar-benar nyari-nyari gitu-gitu itu loh. Iya, harus percaya, nggak usah rusuh, teman-teman. Kalian udah kebiasaan dijejelin sama influencer lain sih, giveaway yang gitu-gitu. Kita mah beda, kalian akan malu sendiri. Di saya mah beda, banyak follower-follower saya. Orang saya pengalaman dihujat sama followers influencer si A ya. Masih kalah barbar sama follower saya kan. Ya karena memang saya real gitu loh. Dan saya nggak perlu ada tim cyber khusus. Bisa aja saya suruh karyawan saya, ratusan ribu karyawan saya. Kalau ada yang nyerang saya, bully ya gitu bisa, tapi ngapain orang karyawan saya lo nggak, kamu nggak harus komen, nggak harus apa gitu, bebas kita gitu. Kalau saya mau bentuk tim cyber gitu ya ngapain, nggak real aja, justru karyawan saya mau komen di Instagram saya takut gitu loh. Takut saya marah. Kalau perusahaan-perusahaan lain atau influencer-influencer lain kan mereka punya tim khusus nih buat melindungi akunnya bosnya lah, buat naikin brandingnya bosnya lah, apalah. Saya mah nggak ada, lillahi ta'ala, sumpahin saya aja. Nggak, saya bentuk itu dari awal bisa. Kalau saya bentuk supaya tenar, wah, follower saya sekarang udah 10 juta kali. Misal direncanakan, direncanakan gitu ya. Saya lo ngambil video sama Dendi loh, ala kadarnya pakai handphone. Terus nggak ada kayak, ini supaya gini, diatur sedemikian rupa supaya kontennya bagus, followers banyak, naikin nama gitu. Nggak ada. Kita mah real aja. Kita lagi menikmati aja. Perjalanan untuk menuju ke atas tuh kita nikmatin, nikmatin, nikmatin capeknya itu kita nikmatin. Nggak perlu buru-buru, semua ada prosesnya gitu. Kemarin fansnya Leslar ada yang komen lagi. Itu siapa sih mukanya nggak enak banget dilihat gitu, buset. Udah saya lihat sejam kemudian komennya nggak ada. Mungkin di sini banyak juga ya berawal dari haters ya ke saya ya.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Saya Sidoarjo, Pak. Dengan kakak siapa namanya? Bella. Kak Bella. Iya. Tadi komen apa? Itu nenek saya kan sakit, nggak bisa jalan. Nenek saya dicandi di rumah. Itu apa? Tante saya. Tante saya kan TKI. Terus nenek saya disuruh jaga di rumah tante saya itu sama cucunya satu. Oh gitu. Buat bantu nenek. Iya. Iya. Di sini saya juga ada nenek. Nenek saya tiga. Ya orang tua saya hidupin apa namanya? Maksudnya buat tulang punggungnya nenek saya tiga itu orang tua saya. Sama saya. Itu siapa di belakang? Ini saya ikut nenek. Apa orang tua saya habis ketipu rumah. Ini satu rumah dibuat 9 orang. Ketipu rumah, ini satu rumah dibuat 9 orang, maksudnya gimana? Saya kan itu orang tua saya kan punya rumah di Candi. Terus ditipu sama orang, akhirnya apa balik lagi ke Gedangan, ikut nenek saya yang dari bapak saya, dari papa saya. Walah. Jadi satu saya. Udah nikah, Kak Bella? Iya, sudah 2 tahun, Pak. Tapi belum punya anak. Suami kerja sekarang? Iya, ini saya jualan takjil. Ya cuma dari situ, cuma dari jualan bisa makan. Sekarang di? Kakek saya juga sakit. Batuk-batuk terus. Sekarang di Gedangan? Iya, saya di Gedangan. Gedangan mana? Gedangan itu, Pak, belakangnya pom, depannya puri. Depan. Ya, yang desa Caluan itu. Oke. Tahu sakitnya dari siapa? Itu lihat TikTok saya. Lihat TikTok. Berapa ya. Tahunnya, Kak Bella? Ya, bentar, Pak. Jual takjil. Sebelumnya jualan apa, Kak? Sama, Pak. Apa? Jualan itu, jualan baju, jualan online. Suami kerja apa kalau? Itu di Mas Pion, Pak. Oh, Mas Pion. Iya, ya. Alhamdulillah dari situ, dari bisa-bisa nambah buat nenek. Hidupin. BRI, Pak. BNI. Okay. BRI. Oh, BRI. Iya. Iya. Berapa nomor rekeningnya? 3171 01 04 2264 539. Oke. Ya, ngapelin di Gedangan 2 kali di Karangpung. Oh, iya, Pak. Udah saya transfer 10 juta buat neneknya sama buat. Alhamdulillah. Udah masuk. Makasih ya, Pak. Atas nama ya, makasih nanti saya. Iya, Reza kan? Iya, nanti saya mau bagi-bagikan ke anak-anak kecil. Saya sudah janji akan membuat nenek saya. Amin. Ya udah. Saya tutup ya, Kak Bella ya. Iya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Oh iya, belum kenal itu Pak. Kalau kenal udah kebawa mimpi. Saya nanya, kenapa kok bisa banyak orang mimpiin saya, cewek, cowok, bapak, semuanya loh. Komen DM ke saya. Tengah malam, subuh. Pak, saya baru minum air putih, saya baru mimpiin bapak gitu. Kok banyak yang mimpiin saya gitu.
Gitu, banyak yang bilang. Iya, saya juga gitu, gitu. Siapa di mana ini? Rara di Medan. Oh, Medan semua ini berarti. Medan. Medan mana? Pak Gubernur. Tuhan terus rumah. Ya Allah, kami lagi buat Pak tempat. Pak pada pergi belanja. Pak, ini nenek saya sampai tertidur, Pak, nunggu. Iya, Bu, insya Allah saya datang ke Medan kok. Sebarang. Ada ya, Pak, saya lagi nih hamil untuk Bapak. Ini udah mulanya, jadi saya buat lahiran, Pak, belum ada perlengkapan bayi. Kenapa, kenapa? Belum ada baju-baju bayi, perlengkapan bayi, dan saya mau beli BPJS buat lahiran, Pak, juga. Ya. Saya anak kedua, Pak. Lagi yang kedua. Ya Allah, gemeter. Bantu ya, Pak. Berapa nomor ini, Kak? Bentar, Pak, saya catat di sana ini. Coba lihat, beneran nggak ya. Di tanah? Beneran, Pak. Nih. Dicatat di tanah, guys. Bang apa, bang apa? Pak, BNI ya, Pak? BNI. 0837. 0837. 3859. Berapa? 3859. Terus 76. Coba ulangin, Kak. Kebanyakan kayak nomornya. 0837. 0837. 38 59. Kurang, coba 0837 385976 itu kurang satu lagi kayaknya. Pas ya. Oh, 56 5976. Heeh. Nomor nomornya beda. Ahmad Fauzi ya? Iya, ada sama ini buat Kakak sama buat satu gang buat beli takjil, saya transfer 20 juta. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Saya selalu berrejeki. Siap, nanti tetangga-tetangganya dibagi ya, Kak.
buat takjil. Ah, iya, kita. Ya. Semuanya. Assalamualaikum. Bisa ditulis di tanah loh. Kasihan itu. Nomor rekeningnya enggak apa. Bisa yakin tuh dapat, akhirnya dapat beneran. Enggak ada setting-settingan, guys. Di sini saya enggak ada tahu, enggak ada. Walaupun orang minta tolong terus saya fallback itu ya saya pas baca aja siapapun saya baca saya undang gitu. Enggak ada setting-settingan. Masih separuh guys, masih 60 juta. Pak Fenty, insya Allah, Fenty official, insya Allah. Jadi gini loh teman-teman, saya tuh mau bentuk divisi pengusaha, kan divisi kontraktor udah jalan dan terbukti berhasil se-Indonesia ratusan cabang. Yang divisi yang kedua developer, ini lagi on the way. Jadi udah banyak developer-developer di bawah saya. Jadi ada pengajaran, saya kasih buku, saya bimbing, saya modalin, saya arahin, saya kontrol, saya pantau. Jadi lebih terarah dan apa ya, nyari uangnya yang halal gitu loh. Gak harus besar supaya kamu dilihat orang besar supaya dapat pinjaman, enggak gitu. Kerja itu yang penting hasil. Nanti akan ada terus yang ketiga divisi pengusaha. Ini udah jalan juga banyak pengusaha-pengusaha yang udah saya modalin. Nanti akan udah saya modalin tapi ternyata kurang efektif. Karena target saya minimal 70%, ternyata masih di angka 55% efektivitas saya modalin pengusaha-pengusaha karena gelas penuh. Akhirnya saya memutuskan kayaknya aku bikin sekolah gratis pengusaha untuk yang menjadi pengusaha. Jadi gratis. Saya ajarin, saya kasih buku, dan saya modalin. Kayak gitu. Di, urusan sama saya itu nggak ada bayar-bayar, teman-teman. Asal bener aja. Padahal kalau saya jual ilmu saya ini duit tuh. Emang saya dapat, tapi cuman saya nggak mau. Gratis. Tis. Jadi kalian yang sekolah-sekolah di luar negeri bisa kalah. Saya kasih tahu. Karena pengalaman saya dapat teman-teman ahli-ahli ekonomi dari luar negeri juga. Walaupun saya lulusan SMP. Terus dari situ dulu jadi pengusaha dulu baru sambil jalan saya ajarin untuk ilmu ikhlas. Karena ilmu ikhlas itu sulit. Enggak mengenal umur sampai kapanpun yang enggak ikhlas ya enggak ikhlas gitu. Atau masih mikirin duniawi lah. Orang kan, oh aku punya tanah ini, warisanku banyak ini. Saya emang enggak. Mulai detik ini Tuhan menyuruh saya miskin, saya enggak punya rumah, saya jadi tukang kuli, atau nganggur, ya kenapa enggak apa-apa. Saya jalanin. Enggak ada yang rasa kayak, aduh aku sekarang hina, aku sekarang ini. Enggak ada. Kalau udah ilmu ilmu ikhlasnya udah tinggi, udah bahagia-bahagia aja gitu. Dijalanin aja. Hidup itu ya begini gitu. Jadi aus saya banyak ngomong, guys. Ngeliat aku udah Fata Morgana tapi udah habis padahal puasa. Ya. Bentar dong, pakai ekor dong. Ya, bentar. Oke. Bentar pakai ekor dong. Nah, itu cewek ya, Pak? Iya, cewek. Siapa?
Saidah Rono Tuljana. Halo Dedek Saidah. Nah, umur berapa kamu? Baru 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu. Bentar dulu. Halo, dengan kakakku. Waalaikumsalam. Khadijah. Di? Di Banjarmasin. Banjarmasin. Martapura. Martapura. Tadi komen buat apa? Butuh buat apa? Mesin jahit. Buat beli mesin jahit. Kakak penjahit berarti? Inji. Iya. Tahu saya dari siapa nih? Dari teman. Dari teman. Udah lama belum? Udah berapa lama? Baru 2 bulan. 2 bulan. Jadi buat beli mesin jahit ya? Inji. Karena ini punya penjahit. Gak apa-apa, saya beliin. Berapa nomor rekeningnya? Bentar. Ada lah. Apa? BNI Syariah. BNI Syariah. Oke. Berapa? Bentar, Pak. Ada. Bentar. 11. Berapa? 11. 00. 52. 22. 11. Ini Mandiri Syariah, BNI Syariah ya? Iya. Yeah. Atas nama Mas Angga Mami. Abu Hasan Tamami. Oke. Ya, Pak. Udah saya transfer tapi enggak banyak, Kak. Bisa buat di mesin lah insyaallah. Kalau kurang yang biasa-biasa aja saya transfer 5 juta, Kak. Alhamdulillah. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Semoga berkah. Amin. Gitu ya, Kak. Semangat jahitnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama, Bang. Bang. Halo. Assalamualaikum, dengan kakak siapa? Nova. Syukur Silaila. Kak Nova. Panggilannya Nova. Di kota mana, Kak? Di kota mana? Di Rambutan. Kampung Rambutan. Jakarta. Iya. Tadi komen apa coba? Kakak apa mamanya? Mama. Mana mamanya yang komen? Apa kamu komen?
Ih, kakak itu hanya sakit dibawa ke kiai. Mamanya sakit mau dibawa ke kiai. Ih, udah dibawa ke kiai. Enggak, yang ngetik komen tadi kamu apa mama? Nova. Oh, Nova. Emang kok komen apa tadi? Apa, enggak apa-apa, coba. Om pengen tahu, kenapa tadi komen apa? Nova. Pak Azrin, yang kelas tahun saya, bantuan mama saya sakit kanker. Kami tinggal, saya sudah Pak, saya sudah kami, Pak. Oh, itu yang komen Kak Nova sendiri yang ngetik itu? Iya. Iya. Kok pinter kamu. Terus kamu tahu Instagram saya dari siapa? Dari Mama? Dari TikTok. Dari TikTok? Mamanya mana? Bisa ngobrol sama mamanya nggak? Oh. Mana mamanya? Lihat dong. Enggak ada. Enggak ada. Mamanya kemana? Kan tadi kan udah di Pak Kiai. Di tempat Pak Kiai sekarang. Iya. Sakit sakit kanker. Kanker apanya kalau boleh tahu? Enggak tahu. Terus kalau saya tanya punya rekening, tahu rekeningnya? Ntar, ambil dulu. Ntar, ambil dulu. Lucu, guys. Dan nomor rekening 471. Tunggu, tunggu, bentar, bentar. Bentar, bank apa dulu dong? Sebentar. Bank BCA. Bank BCA. Ntar kalau mamanya dikasih tahu nggak percaya gimana? Kamu dapat, nggak mungkin ada orang ngasih-ngasih duit gitu gimana? Nggak tahu. BCA, berapa nomor rekeningnya? 04 71 39 03 63 Jadi bapak udah nggak ada, kakak Nova hanya tinggal sama mama aja berdua gitu. Ya. Tahu dari TikTok. Ini atas nama Zukru Villa Ella ya. Tapi nggak ada yang nyuruh untuk ini loh kamu komen gini ke Pak Aswin supaya kamu ditelepon itu ada yang nyuruh nggak? Senyum dulu dong. Mana senyumnya? Nah, itu. Jangan jutek-jutek. Udah saya transfer 10 juta tuh. Buat kamu sama mama. Makasih ya, Pak. Ya. Kenapa kamu? Kok sedih ya? Kenapa? Sukanya apa? Hobinya apa coba? Sukanya apa? Hobinya apa? Kok kayak mau nangis kamu?
Kenapa? Kamu mau nangis kenapa? Kok sedih mukanya? Enggak. Deg-degan. Deg-degan. Udah, masuk 10 juta bilang mama ambil tuh. Atas nama Jukru Vilani, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, saya tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi komen, Pak, saya umur 11 tahun. Bapak saya meninggal, ibu saya sakit kanker. Kami tinggal berdua aja, Pak. Gitu. Ya, saya undang lah. Itu takutnya tuh maknya nggak percaya gitu. Pas pulang. Pak Asin dijutekin aja tetap ngasih uang banyak. Buset. Iya, baru kali ini dijutekin yang telepon tuh. Mukanya kaku banget. Sebentar guys, saya lagi pilih. Yang belum dapat lo ya saya telepon. Pokoknya kalau misal saya pasti pun udah dapat. Jadi chat pasti pun udah dapat. Jadi chat. Assalamualaikum. Salam. Kak siapa nih, Mas? Aku Siti, Pak. Kak Siti udah pernah dapat ya, Kak? Belum. Belum. Baru di polbek sama Bapak kemarin. Kenapa? Apa? Aku tuh punya hutang ke saudara. Dia tuh udah nagih, pengen dipakai buat usaha dia jualan. Nah, aku mah nggak jualan kan, aku mah ibu rumah tangga aja. Aku bilang gimana bayarnya, nah aku bilang ke suami, suamiku malah marah. Kata dia, itu tanggung jawab kamu, kamu suruh siapa pinjam. Orang tua aku tuh kan nelayan, dia nggak kerja lah, Pak. Halo, Wan. Cari ikan, kadang-kadang, kadang enggak. Utang berapa ke temannya? Ke temanku tuh, utangnya 2.500.000. Kakak ini di mana sih sebenarnya kok? Di Serang. Serang Banten sini. Iya, Serang Banten. Itu yang dekat laut, ada yang dekat laut, nelayan bapaknya gitu. Iya. Iya, betul. Iya, betul itu, Pak. Suaranya kayak orang Melayu, saya bingung jadinya.
Jadi sekarang kita. Halo Santi. Assalamualaikum Jan. Waalaikumsalam. Baru bangun ini, Pak. Berapa umurnya, Kak? Kenapa? Baru bangun anaknya. Baru bangun. Nomor rekeningnya berapa buat bayar utang ke temannya? Sebentar, aku tuh catat tapi di mana? Tadi komen gini guys, aku lagi ngomong anak Kak sambil nonton live gitu. Ya Kak ya. Iya. Bentar, Pak. Oke, saya tungguin nomor rekeningnya ya. 212 Bank BCA lah, Pak. Bank BCA, oke. Okay. Ya. 12 90 terus 61 Coba 54 33 Ya Allah, deg-degan lah. Pak Asmin, ini Juanita, udah saya transfer 5 juta, Kak. Masya Allah, ditransfer, Dek. Utangnya lunas tuh, Dek. Alhamdulillah, ya Allah. Saya buat pegangan kakak atau susu anak. Allah, terima kasih, Pak Asmin. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini sebenarnya buat jualan gorengan. Itu mau saya telepon, tapi ada ketikan lagi. Ini komen ke 65 hari. Enggak saya telepon lah, harus ikhlas. Coba kalau enggak ada tulisan 65 hari, saya telepon dari itu. Berasa kayak ditagi saya, guys. Tunggu, masih 80 juta. Kurang 20 jutaan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan kakak siapa, di mana? Sumiati, Pak, di Cilincing, Pak. Di Cilincing. Sebelumnya belum pernah dapat ya, Kak? Hah? Sebelumnya belum pernah dapat ya? Belum, Pak. Belum dapat, Pak. Belum pernah dapat, baru. Oh, udah baru, ngikutin Pak. Udah berapa lama? Kenapa, Pak? Ngikutin udah berapa lama? Baru 2 bulan, Pak. 2 minggu, Pak. 2 minggu. Oh, dari iya. Siapa? Dari TikTok, Pak. TikTok? Iya, Pak. Buat apa tadi? Komen buat apa? Buat warung, Pak. Suami nganggur. Apa-apa dari warung, Pak. Makan buat warung.
Saya numpang di Hah? Numpang di mana? Saya numpang di Ipar, Pak. Nyari kakak Ipar. Kakak Ipar. Nah, habis nggak kuat kontrak, Pak. Berapa nomor rekeningnya buat ngembangin usaha warungnya? Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Menganggur. Belum. Enya. Gak jadi saya kasih nih. Berapa nomor rekeningnya? Kebetulan. Iya. 20 Bang apa, Neng? Kenapa, Pak? Bang apa, Neng? Bang DKI, Pak. Oke. Itu dari bansos, Pak, saya dapat. Siap. Saya enggak punya ATM. Oke. Berapa nomor rekeningnya? 20 52 52 90 90 44 44 53 53 1, Pak. Satu. Iya, Pak. Muhammad Maskur Syal ya? Iya, Pak. Nah, saya bantu 5 juta, Kak. Ya, lupa. Ini, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Semangat ya, Kak. Iya. Tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ini laki-laki apa cewek ini? Pak ganteng banget kalau ketawa katanya. Buset. Sampai banyak cowok-cowok sekarang ngirim emo love guys ke DM saya. Saya balas love juga lah. Terus dia emo, emo kayak berkeringat sambil begini. Saya jawab balas juga iya. Lagian. Saya dicengin, saya cengin balik lah. Cowok. Normal ya, yang punya istri ngirim emo love ya, saya ngirim emo love juga. Kalau cewek nggak berani saya, ngeri. Banyak banget tuh cowok-cowok sekarang bapak-bapak tuh ngirim emo love ke saya. Emo love sama emo cium gitu, saya balas aja love dan cium juga. Tapi sebelum saya balas, saya lihat Instagramnya dulu lah. Ngeri, guys. Oh, Kak Reza minus cewek. Alhamdulillah. Sabar, baru 85 juta. 1, 20, 25, 45, 55, 60, 85. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Kakak Nabila Benar, Kak Nabila. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa? Kakak siapa di mana? Nabila di Surabaya, Pak. Wajahnya nggak kelihatan, Neng. Nah, karena Nabila di Surabaya. Komen apa tadi? Buat beli mukena, Pak, sama buat periksa. Periksa apa? Periksa. Jadi tahun kemarin tuh saya keguguran, Pak. Terus ditinggalin sama suami. Dia bilang katanya nggak bisa kasih mukena. Menjak itu perut saya sering perih-perih gitu. Cuma nggak tahu kenapa, Pak. Saya mau alaf. Oh, mualaf. Ya. Terus sekarang cuman suaminya, tinggal suaminya sekarang? Iya, dari tahun kemarin udah ditinggalin, cuman nggak cerai, Pak. Dia nikah siri sama istri barunya. Oh, Lord. Gara-gara kakak dikatain, kamu nggak bisa ngasih keturunan buat saya gitu?
Iya, sebenarnya ibunya yang nggak setuju, cuman saya tanya kan setiap dia kerja saya dikatain dulu, terus saya bilang, "Mas kok ibunya kayak gini?" Terus dia bilang, "Ya memang memang kamu kan nggak bisa kasih keturunan, saya juga pengen anak." Dalam hati saya juga anak, Mbak. Cuman memang keguguran karena setiap hari dibuat nangis sama dia. Setiap hari dia kandungannya lemah. Iya, jadi setiap malam itu karungan sama teman-temannya. Saya di rumah nungguin sampai pagi. Gitu. Oh, dia karaokean sama teman-temannya. Pulang, kakak nunggu sampai pagi gitu. Iya, terus waktu di rumah dia bilang, "Ya kamu goblok, ngapain nungguin saya?" Dia bilang gitu. Terus apa yang dilakuin sama kakak sakit itu katanya, setiap hari saya disakitin, Pak. Disakitinnya itu sakitin gara-gara pergi karaoke atau disakitin fisik, dipukulin atau apa gitu? Enggak. Dua-duanya sih, Pak. Dia enggak jarang sih fisik, cuma dia suka ngata-ngatain omongannya. Dia orang Padang, Pak. Saya orang Jawa asli, jadi mungkin enggak biasa untuk dibentak-bentak gitu. Saya jadi kepikiran. Agama sebelumnya apa, Kristen? Kristen, Pak. Terus mualaf ikut suami gara-gara ikut suami mualafnya. Iya. Tapi nggak balik ke Kristen. Dari 2018, Pak. Jadi sekarang udah. Tapi suami masih sering datang nggak? Nggak pernah. Saya diusir. Jadi saya ini nunggu di rumah teman. Di rumah teman? Iya. Di rumah teman pula saya numpang ini. Jadi sementara terus dia sama bantuin saya kerja, suruh kerja buat ketika di rumahnya buat tambahan, Pak. Tapi kakak belum pernah dapat giveaway dari saya. Belum, saya baru follow, Pak. Belum ada seminggu. Oh, belum. Tahu dari? Dari tetangga. Tetangga. Dia habis dapat. Oh, tetangganya habis dapat. Iya. Kalau suaminya tiba-tiba datang gitu ngajak balikan lagi, tapi dia tetap nggak bisa ninggalin suami istri yang kedua, masih mau nggak kira-kira? Enggak kayaknya, Pak. Ini pasti di belakang ibu bilangin ya nggak mau lah Pak Asin, ngaco gitu-gitu. Enggak. Kalau dia janji pas balik, aku nggak akan sama dia. Udah dia udah aku ceraiin, tapi maunya sama kamu aja, diterima nggak kira-kira? Sebenarnya kalau poligaminya nggak apa-apa, Pak. Cuman kalau kasarnya masih, saya nggak mau. Soalnya dia nggak bakalan berubah menurut saya. Dia bakalan tetap jadi kasar kayak gitu. Saya trauma. Jadi mending enggak. Surabayanya, tadi mana? Surabaya ya? Iya, Surabaya, Pak. Surabaya nanti samain, Pak. Kenjeran. Oh, Kenjeran. Iya. Jadi sekarang hidupnya ke numpang ke rumah teman-temannya gitu aja. Iya, cuma satu, Pak. Cuma di rumah teman satu ini. Cuma dia lagi kerja. Oke. Nomor rekeningnya berapa? Saya bantu deh. Buat beli mukena. Iya, Pak. Mukena sama apa tadi mintanya? Pengen periksa, Pak. Oh, periksa sama mukena. Iya. Bang apa? BCA, Pak. Yang komen banyak yang bilang ini udah pernah dapat, Pak, gitu. Saya lupa soalnya. Berapa nomor rekening? Saya baru follow, Pak. Baru di follow kemarin. 5151. Makasih, Pak. Belum. Terus udah punya pacar baru belum? Belum, Pak. Saya jangan keluar. Cuman nggak mau nyari memang. Iyalah, cewek kan dicari, jangan nyari. Udah saya transfer 5 juta buat beli mukena sama periksa. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.
Tadi ya Kak, saya tutup ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak tahu ya guys, banyak yang bilang udah tapi aku nggak ngerti, lupa saya. Oh, yang laptop yang kurus yang ditonjokin sama kakaknya itu kayaknya. Tapi beda deh, kayaknya waktu itu nggak di Surabaya, di mana gitu. Memang mirip sih, benar sih, mirip-mirip, saya ingat-ingat itu. Halo Pak. Halo. Halo. Benar. Dengan kakak siapa di mana? Siapa di mana? Kak. Dengan kakak siapa di mana? Siapa di mana? Halo Pak. Halo. Bentar Pak. Halo. Ya. Ya. Pak, saya pakai kerudung dulu Pak. Sudah. Oke. Siap. Oke. Oh, baru sampai. Pak. Ini saya Mela dari Ciamis, Pak. Mela Ciamis. Belum pernah dapat ya? Belum pernah, Pak. Buruk apa, Kak Mela? Ya Allah, kok enggak ya Allah, Pak. Kenapa? Ini maaf ya Pak, ramai banget di rumahnya ya Allah. Buat apa Pak? Iya Pak. Buat apa? Ini buat pengeluaran BPJS pernah membayar juga Pak 1,2 juta. Sama buat benerin motor suami Pak ya. Lah. Mela Ciami, berapa nomor rekeningnya? Ini anak saya katanya pengen ditelepon Pak Asmin, pengen beli halo sepeda juga, ya Allah. Oke, okay. Halo. Halo, cantik mau beli sepeda. Ini yang kecil juga, jadi apa deh? Halo, ganteng ya. Halo, halo Pak Asmin, ayo tadi katanya pengen ditelepon. Ya, berapa nomor rekeningnya Kak? BRI Pak. Berapa nomor rekeningnya? Berapa nomor rekeningnya? 3452. 3452. 3452. 01. 01. 01. 01. 01 lagi. Terus. 1 lagi. 6247. 6247. 247. 537 Pak. Ya Allah. Oh, saya dari siapa Kak Mela? BRI Pak. Tahu saya dari siapa? Tahu saya dari siapa? Udah lama juga Pak, dari Desember pertama lihat tuh dari TikTok. Oke. Okay. Okay. Udah transfer 5 juta tuh. Buat terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Sama iya, semoga berkah selalu ya Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya. Ini udah berapa nih guys? Bentar, guys.
Sudah 95 juta. Nah, sekarang yang ngaji ya, ngaji buat saya kasih 10 juta nih. Usir setan-setan di tubuh saya. Ngajiin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu, Pak. Ya Allah. Tunggu. Ya Allah. Ya Allah, beneran ini astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dengan Ibu Indri. Ibu Lili di mana Ibu Lili? Ibu Indri, Pak. Ibu Indri di mana? Ibu Indri di mana? Ibu Indri rasanya mau ditelepon ya, Kak. Rasain juga, astagfirullah. Benar. Oh, ya Allah, katanya mau ngajiin saya. Iya Pak, mau surat apa Pak? Bebas, bebas. Bebas ya Pak? Bebas. Ya Allah, gemeteran. Teman-teman, saya jadi orang satu lagi untuk ngaji ya, jangan keluar dulu. Satu lagi. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang saya langsung buka Al-Quran aja ya Pak ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fil latim mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu wasami'ul alim. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu alamaikumul awwalin. Bal hum fi syaqqin yal'abun. Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhunin mubin. Sadaqallah al-adhim. Cukup, Pak. Berapa nomor rekeningnya, Kak Indri? Ya Allah, cukup, Pak. Bank BCA 8420. Sebentar, sebentar. DCA berapa nomor ini? Ya. 8420 730 536 Indri Lianti, Pak. Indri Yulianti, udah saya transfer 10 juta. Iya Allah, alhamdulillah, makasih Pak. Terima kasih, semoga berkah. Sehat semua Pak, keluarga sama timnya. Semoga semua dilancarkan, dimudahkan kerjaannya. Semoga terus bisa berbagi bermanfaat semua orang Pak. Iya. Lanjutin Kak, yang Kak Indri, saya lagi ke yang satu lagi. Oh iya Pak. Assalamualaikum.
Bisa dimatiin nggak sendiri? Iya, Pak. Nah. Kak Naizer tadi mana? Kok malah dikeluar? Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Dewi, Pak, di Sedati. Oh, Sedati. Aslinya Aloha. Oh, Aloha. Wah, dekat banget tuh. Iya, tetangganya Pak Aslin ya. Pak ngaji katanya tadi Quranku udah siap, Pak. Itu ngaji lagi dong, ngajiin saya coba. Aku udah siap. Oke. Okay. Nah, bacain apa? Bebas. Pak, tapi jangan dibully ya, Pak. Enggak ada yang berani bully, Pak. Saya marahin kalau ada yang berani bully. Saya dibully mulai kecil soalnya. Kenapa? Dibully kenapa? Ya, ada deh, Pak. Pak, saya bacain ya, Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dari kitabul hikmah hudan lil muttaqin alladziina yuqimuuna sholata wa yuutuuz zakaata yunfiquun walladziina yu'minuuna billahi wa yu'minuuna wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinuun sadaqallahul 'adzim. Nah, terima kasih. Tahu saya dari siapa? Dikasih tahu kakak. Kakak juga lagi lihat ini. Halo kakaknya. Berapa nomor rekeningnya saya transfer? Terima kasih, Pak. BCA nih, Pak. Iya. 6670. Sebentar. 6670. 312 Terus 567. Oke. Biasanya kamu nanya. Dewi Siti Elisa ya? Nggih. Sudah transfer 10 juta sama. Ya Allah, makasih nih Pak, makasih. Ya. Semoga sehat selalu. Sama-sama tutup ya. Oke, yes, baru azan, pas di sini azan zuhur. Buat yang belum dapat ngaji, sabar, masih ada 28 hari lagi. Dan masih ada giveaway seterusnya, insya Allah. Jadi, yang udah disiapin ngaji, bersabar ya, insya Allah dapat kok, insya Allah merata. Ya, kemungkinan mulai hari ini atau besok Instagram saya lock biar yang ngikutin saya aja bisa dapat giveaway-nya gitu. Biar orang-orang luar yang gabung kepisah dulu, harus saya tuntaskan yang udah ngikutin saya dulu aja. Ngutamain yang lama-lama dulu lah. Jadi gitu teman-teman, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan berbicara, kesalahan dalam bertingkah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok jam 10 pagi lagi. Assalamualaikum.